Klaksonnya lah nih, mama papa. Dah. Ini kita di Megah Awang. Tuh tanjakan ke atas. Ini ada pertigaan.
sana ke Fev, sana ke Sasapor. Ini Pak Ketua, ini Pak Kaya nih. Jalan saja tuh. Hah? Mau jatuh? Yang double belakang itu? Jatuh? Double belakang. Tidak ada lagi. Aduh, saya tidak bawa dos-dos itu jadi. Ada. Pasang udah, ada nanti ada apa-apa jalan lagi. Pakai kabel TV ikat tahan saja, pilih. Boleh juga, kok kawat kah? Kabel TV ada di samping sini nih. Gengs, kita ada di jembatan kayu, jembatan Maladovok. Kita di Maladovok, 3 kilo ke dalam kakak ya? 3 kilo ke dalam. 3 kilo 300 meter. Wow. Kayaknya sekali-sekali harus kesini nih. Di sini tempat untuk lihat-lihat ini ya, wisata. Ini wisatanya nih, burung-burung ya. Cendrawasih, kakatua. Ini apa ya, landak kah? Landak. Landak dengan ular putih nih. Aban. Aban tuh apa? Ular. Aban tuh ular. Oh my God. Teman-teman, kita lihat ke dalam. Nah, saya juga baru pertama kali kesini jadi. Ini lihat. Wow. Pohon besar. Pohon tinggi di atas.
Keren, Pak. 3 kilo ini masalahnya. Wih, lumayan ya. Tapi ini sore-sore jadi terlalu bisa baterai juga tinggal 3%. Kita tidak bisa terlalu jauh dan kita harus pulang. Ini wisata, tempat wisata baru ya. Apa Malak punya? Saya yang baru tahu. Dan saya menginfokan buat teman-teman. Keren kan? Dan cheers. Inilah saya. Jadi ini kampung wisata di dalam untuk melihat burung cendrawasih, burung kakatua. Tadi ada kasuari kalau tidak salah tuh. Iya, kasuari. Kemudian ada ular juga. Katanya ada penginapan di dalam homestay, tapi tidak tahu perharinya berapa untuk sewanya. Karena sudah malam, kita tidak bisa ke dalam, kembali keluar. Dadah. Guys, kita mau balik ke Sorong. Ini Pak Ketua kita, Pak Ketua Tambra Adventure Community. Kaya, kenapa namanya community bukan trail? Ini kakak Ian toh? Bukan karena satu jenis motor toh? Karena banyak jenis motor ya? Banyak jenis motor. Makanya namanya community. Makanya community.
Bang.